Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Bank Kalsel mendukung upaya pemerintah dan pelaku pariwisata dalam menarik minat wisatawan untuk berwisata ke destinasi-destinasi wisata di Kalimantan Selatan. Dukungan dalam rangka memulihkan perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19 diberikan pada Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Kalimantan Selatan. Berikut untuk kabar nang selengkapnya. Bank Kalsel mendukung upaya pemerintah dan pelaku pariwisata dalam menarik minat wisatawan untuk berwisata ke destinasi-destinasi wisata di Kalimantan Selatan. Dukungan dalam rangka memulihkan perekonomian warga di tengah pandemi COVID-19 diberikan pada Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Kalimantan Selatan. Dukungan penuh juga diberikan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan pada kegiatan Short Kalimantan Travel March 2021 ini. Bank Kalsel melihat program One Misi Short Kalimantan Travel March 2021 ini selaras dengan upaya perbankan mendorong percepatan pemulihan sektor pariwisata dan perekonomian daerah, dikarenakan sebelum pandemi sektor pariwisata telah berkontribusi besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu strategi pemulihan adalah melalui Travel March, dinilai memberikan nilai plus akan kebangkitan pariwisata di Banua. Direktur Operasional Bank Kalsel Ahmad Patria Putra yang menerima kunjungan delegasi pengurus ASPPI DPD Kalimantan Selatan di kantor Bank Kalsel di Jalan Bumangkurat, Banjarmasin Tengah jelang kemarin Jumat 27 Agustus 2021 menyatakan sangat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisata ke destinasi-destinasi di Banua. Menurut Ahmad Patria Putra, wayah ini seberatan sektor termasuk perbankan berupaya keras untuk bisa bangkit, sehingga melalui kegiatan inspiratif Short Kalimantan Travel March, maka secara perlahan sudah bisa digerakkan salah satu sektor yang selawas ini berkontribusi bagi pendapatan daerah. Bank Kalsel, ujar Ahmad Patria Putra, memiliki sejumlah program-program, diantaranya skema stimulus untuk spot sektor terdampak nangkai pariwisata dan UMKM. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Kalimantan Selatan, Mutia Amana Nastiti, sangat mengapresiasi Bank Kalsel yang telah memberikan dukungan pada kegiatan Short Kalimantan Travel March. Kegiatan Travel March ini melibatkan 4 pemerintah kota dan kabupaten, nangkai Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.